Ya, selamat sore. Udah lama nggak ngonten ya. Wih, cuacanya mendung-mendung. Kali ini mau nge-remover knalpot lah ya. Iseng-iseng gabut ini mah. Saya udah belanja sesuatu. Apa aja bahannya? Bahannya yaitu pen remover dari Neo Refer. Ini untuk apa? Melotokin catnya. Ini finishingnya saya pakai autosol. Terus jangan lupa kuas. Mananya kuas teh? Ada kuas teh. Oh iya, ada sikat, ada kuas di dalam. Sebelum tutupnya dibuka, jangan dulu langsung dicongkel ya. Soalnya pasti akan mengeluarkan gas dan nanti pasti akan nyiprat, entah itu ke langsung ke muka atau ke mata. Jadi alangkah baiknya kalian cari paku. Nah, paku seperti ini. Lalu bolongin aja, asal nitik aja biar udaranya keluar. Itu saran biar ngebuka ini agar safety dan aman. Lanjut. Nah, ini posisinya udah dibolongin, tadi udah keluar gasnya semua sampai bolong sekecil ini, langsung bisa dicokel aman. Knalpotnya udah dicopot, sama tamengnya juga udah dicopot semua. Langsung aja saya eksekusi ya guys, perlu dengan kesabaran. Gaskeun, diaduk-aduk dulu. Langsung aja oles ya guys, tuh secara merata. Setelah dioles secara merata, diamkan dulu sampai sekitar 15 menit lah, bukan biar catnya keangkat. Oke, jadi ini beres dikelotokin semua ya. Ini udah pakai autosol. Kalau lebih bagus itu pakai batu ijo yang krimnya ada di online di marketplace itu ada. Tapi berhubung saya adanya cuma autosol, jadi pakai ini. Terus ini kan pasti karat. Kayak juga ini anti karat yang semprot langsung simpel. Ini udah dibalurin, dioles. Alat bantu biar pakai cepet pakai ini cuneran mini biar cepet. Tapi kalau misalnya nggak ada ini, bisa langsung aja dilap pakai kain atau pakai amplas. Kalau saya pakai ini. Semua tinggal diratain aja. Nanti kita spill hasilnya. Oke, setelah beberapa proses, akhirnya tampilannya seperti ini. Jadi chrome ala-ala knalpot mahal. Yailah, mahal. Ya gini tampilannya. Tinggal dipoles-poles dikit lagi untuk finishing, lanjut tahap ke clear. Tapi ini kan polesnya sebenarnya belum maksimal. Jadi ini untuk sementara kayak gini dulu tampilannya. Buat kalian yang mau knalpotnya kayak gini, bisa langsung aja caranya tadi tutorialnya udah saya jelaskan kan, dari video awal sampai pertengahan begini hasilnya. Oke, terima kasih, like, komen, dan subscribe. See you.